apa tuh? Sebagian rakyat telah diculik oleh Big Brother, namun semuanya. Hey, games, ada yang diculik. Baca di pintu, baca di pintu. Pintu mana? Pintu ruang depan. Sisanya dimana? Sisanya kita kan rakyat kan? Kalau sisanya Idris mungkin. Sisanya kita kan rakyat juga. Idris ada? Nggak ada. Cek kamar wanita sekarang. Dan membela rakyat dari penjajah. Sebagian rakyat kalian telah diculik dan kalian harus merebut kembali rakyat Big Brother dari tangan penjajah. Besok di pagi hari saat Fitri ingin berangkat ke sekolah, seluruh keluarga Bapak Yusuf harus meninggalkan rumah saya tanpa membawa Emma. Akan ada petunjuk-petunjuk agar kalian dapat membebaskan rakyat dari tangan penjajah. Sekarang lanjutkan aktivitas kalian seperti biasa dan tunggu instruksi dari saya selanjutnya. Berdiri di posisi yang telah ayo. Padahal apa? Aku nggak takut sama mereka, aku cuma nggak suka ekor. Dan nggak tahu kayaknya penjajahnya pelihara tikus. Menyenangkan sekali. Tikus! Aduh Tuhan, Tintus! Ini buat apa ini? Ya kita pindahin. Kemana? Aduh Big Brother, kenapa bukan hamster tapi tikus? Ini salah satu hewan yang paling saya takutin dan saya benar-benar shock banget lihat tikus-tikus itu. Tikus? Geli Big Brother. Ih, tapi masih mending tikus dari tikus putih daripada tikus hitam. Ih, tikus hitam mah geli.
Itu topi. Halo, Smith. Iya. Ini adalah tantangan pertama kalian untuk membebaskan rakyat dari tangan penjajah. Kalian akan bermain permainan memberi makan tikus. Kalian harus memakai topi yang sudah digantung dengan makanan dari bawah sampai atas. Masing-masing housemate harus memberi makan tersebut hingga habis dimakan oleh tikus. Ujung dagu kalian harus menyentuh pinggiran kaca. Ini makannya dia nih. Oh gitu, nggak dipegang kalau nggak apa-apa kalau gitu. Iya, tapi kamu tahu. Ini kita ke mulut kita. Tikusnya pasti. Setelah habis dimakan tikus, housemate harus segera menekan bel. Housemate yang paling cepat menekan bel akan menjadi pemenangnya. Housemate yang kalah harus mengembalikan 2 koin merah yang dimiliki kepada penjajah. Derek, silakan kamu berdiri di tempat yang sudah. Nata penemuan si Gardner. Jadi gue bilang, gue dibuat. Permainan dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Ada perasaan takut itu, cuman kalau aku bisa pilih ya aku pilih tikus yang lebih kecil dan yang nggak punya mata setan yang merah itu.